Adik makan, ambil, ambil. Ya, jadi itu bentuknya seperti anggur ya. Jadi ini anggur kampung ya, teman. Jolohnya itu namanya jambu kikit ya. Sedap, emang adik. Sedap. Wow. Bapak? Bapak, mama? Emak. Pak De? Pak De. Hei, pintar ya, adik sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan my channel. Nah, di video kali ini saya bareng Adik Atar tuh. Kami lagi manen buah sisi cuit. Ini ya teman-teman. Jadi kebetulan di samping rumah saya itu ada pohonnya. Ini dia pohonnya teman-teman tuh. Ya ini rumah saya dan ini pohonnya. Dan sekarang saya mengambil sama Adik Abid. Ya jadi cara pengambilan buah sisi cuit itu ini aqua yang sudah dipotong seperti ini kemudian dimasukkan ke dalam bambu ya. Kemudian kita tinggal masukkan aja buahnya ke sini karena dia enggak keras ya pohonnya kayunya. Jadi sekarang ikutin saya mengambil buah cici cuit ya. Buah cici cuit itu adalah anggur kampung. Oke, yuk. Nah, kita ngambil dulu ya, teman-teman. Mana teman-teman, tripodnya digangguin Adik Abi tuh dia. Lagi main tripod, ala-ala anak kecil tuh. Adik moto kakak deh ya. Tapi habis saya sampai jatuh guys. Ya ini sekarang kondisinya lagi berdebu ya karena Adik Abi tadi main-main dan jatuh. Adik lagi moto kakak ya. Satu, dua, tiga. Udah biar aja dia main. Sekarang biar saya ngambil dulu buah cucunya. Nanti kalau udah terkumpul kita review makannya, oke? Okay? Karena tinggi teman-teman, jadi kita nggak bisa ngambil langsung pakai tangan ya. Tinggi, jadi kita harus pakai akal ya, pakai cara. Ini caranya itu tadi pakai bambu ya, nah, namanya galah ya kalau di sini sebenarnya galah, kemudian dipasang pakai aqua ya. Oke, saya siapin dulu ngambilnya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ada abinya tadi tuh main apa ya, pasir hatu ya. Jadi tengok tripod kita udah seperti ini ya, dan ini hasil kita dapatkan. Gak banyak teman-teman. Oke, sekarang kita cuci dulu, habis itu baru kita review. Oke, teman-teman ikutin saya nyuci jamu cuit dulu. Yeah. Oke teman-teman, sekarang kita mau review ya. Jadi gimana sih rasanya? Nih, Dek, Dek makan. Ambil. Ya, jadi itu bentuknya seperti anggur ya. Jadi ini anggur kampung ya, teman-teman. Namanya jambu cicuit ya. Enggak tahu namanya kenapa dinamakan jambu cicuit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini udah bersih ya. Kita lihat tadi udah dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, seperti anggur. Cuma kalau anggur itu bijinya kecil-kecil ya, ya kan Dek? Tapi kalau ini bijinya agak lumayan besar. Mam. Nih, biji jambu cuit itu seperti ini teman-teman. Ya, kalau rasanya hampir sama seperti anggur. Aduh, manis dan enak. Ya. Jadi kalau yang hijau ini belum bisa dimakan, ini adalah anaknya ya, bukan anak, apa namanya? Dia masih kecil ya, jadi belum bisa dimakan. Cuman tadi karena pas ngambilnya dia kena, jadi tetap kita review ya. Jadi ini yang masih jauh dan ini yang sudah masak ya tuh. Ya kalau udah masak itu hitam dan besar ya, ini besar nih ya, dan bisa lebih besar lagi sebetulnya. Cuman kita nggak sabar ya karena pengen menikmatin dan makannya ya. Yuk kita makan lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim, coba aja makan. Gigit. Tuh, nengok tuh, gigit.
sedikit ya. Sedap, hebat deh. Sedap. Kita kasih adik Abid makan jamu cubit. Lagi. Lagi. Tengok dia isinya teman-teman. Dia gak suka ya, karena dia manisnya ini ada kelat-kelat gitu ya. Seperti kita makan salak ya. Jadi isinya tuh lebih ke rasa salak. Cuma kalau buahnya ini lembut-lembutnya itu seperti anggur ya. Ini bijinya seperti ini ya, besar. Ya, kita buang. Oke. Enak banget teman-teman. Itu lagi teman-teman. Perbedaannya yang masak sama yang masak kali. Ya. Jadi ini, bentar lah. Ini. Tunggu ya, kita taruh dulu. Jadi ini perbedaannya. Ini yang masih kecil kali ya, masih kecil yang baru dari bunga gitu. Kemudian ini yang udah merah. Tengok muka adik Abid ya, mengemaskan. Dan ini yang paling masak banget teman-teman, dan ini yang paling enak ya. Udah hitam, kemudian besar, ya, rasanya tuh manisnya itu lebih banyak gitu ya. Iya, banyak. Ya kan, Dek? Enak. Enak. Bilang enak. Adik udah bisa ngomong nih ya, teman-teman, tapi dia masih malu-malu. Jadi ngomongnya sedikit-sedikit ya. Jadi jambu cucu ini tidak semua orang punya, teman-teman. Buahnya itu, buah cucu ini kalau misalnya dia mau apa? Yang masak lagi tuh ada yang bisa lebih besar lagi, teman-teman. Ya. Jadi kalau pohonnya itu tinggi banget ya, jadi ngambilnya itu nggak bisa langsung dari pohonnya ya. Karena memang udah besar juga pohonnya, tapi asyik. Boleh dimakan ya. Mbak pinternya, masya Allah. Jadi kebetulan tadi ada orang lewat teman-teman ya. Jadi posisi kami di depan rumah. Ada orang lewat, kemudian dia panggilnya Mbak ya. Karena Dabi sudah bisa ngomong ya, Dek. Ya, dia kadang manggil Mbak. Coba manggil kakak. Kakak pintar. Bapak, mama. Emak. Pak De. Pintar ya, jalan-jalan dia bisa ngomong seperti ini. Nah, jadi intinya buah cucuit ini boleh dimakan ya. Kenapa dinamakan jamu cucuit saya juga kurang tahu ya. Kalau rasanya yaitu tadi seperti anggur ya. Buahnya seperti anggur ya. Tapi kalau rasanya itu kayak salak gitu ya. Ada kelat-kelat, kemudian ada manis-manisnya gitu. Ya, enak lah intinya teman-teman. Terlalu banyak kelatnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya pohonnya ya, itu ada yang tinggi ya, ada juga yang rendah ya. Kebetulan dulu misalnya itu yang tinggi ya, pohonnya udah tinggi gitu ya, udah lama ya, udah lama. Jadinya cara ngambilnya itu tadi seperti tadi ya teman-teman, pakai bambu yang dikasih aqua ya, tinggal kita colokin aja gitu ya, seperti kita ngambil manggis ya, seperti itu. Nah, itu adalah supaya dia tidak pecah dan tidak jatuh ke tanah ya, tuh ya. Oke, terima kasih sudah Debbie juga sudah mulai ngantuk tuh ya. Iya. Enak. Ada Debbie sepertinya masih mau acting. Ada enak. Enak ada. Itu hijau. Hijau. Bilang hijau. Hijau. Iya, sayang kakak sayang. Sayang Dek sayang. Pintar ada Debbie ya. Ya, jadi Debbie tadi di sini karena mamanya dan bapaknya itu di sawah ya, nanam padi ya. Tadi pagi kita udah ke sana dan sekarang kita di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai, dari mulai mengambil, kemudian mencuci dan mereview buah jambu cucuit ya. Jadi kalau teman-teman mau silakan kesini aja, ambil sendiri ya karena susah ngambilnya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi ya, tuh ya, buah cucuit ya. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya. Jangan lupa nih yang belum selesai.